Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam COVID-19 dunia. 71% atau lebih 1 bilion penduduk di China sudah menerima vaksin COVID-19. Negara tersebut semakin hampir mengekang penularan pandemik itu. Bagaimanapun, ia masih berusaha melengkapkan suntikan vaksin kepada penduduk selepas varian baharu dikesan di tenggara negara itu. Jurucakap Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan Mi Feng berkata, setakat Rabu lepas, kadar pemberian vaksin mencecah 2.16 bilion. Wilayah Fujian kini berdepan penularan varian Delta. Hampir 200 kes dilaporkan di 3 buah bandar. Daripada jumlah itu, berpuluh-puluh kes melibatkan pelajar sekolah. Penduduk Australia yang sudah menerima vaksin akan diberi lebih kebebasan biarpun negara itu sedang berdepan lonjakan kes COVID-19. Janji itu disuarakan Perdana Menterinya Scott Morrison. Beliau juga bercadang membuka semula sempadan negara seiring dengan peningkatan kadar vaksinasi. Sehingga kini 70.6% penduduk yang berusia lebih 16 tahun sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Negeri Idaho di Amerika Syarikat mengumumkan tidak akan menggunakan alat bantuan pernafasan untuk pesakit COVID-19 yang tidak berpeluang untuk sembuh. Pengarah Jabatan Kesihatannya, Deep Javison berkata tindakan itu diambil selaras peningkatan pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital. Beliau turut maklumkan pihaknya tidak mempunyai kemudahan perubatan yang mencukupi untuk merawat pesakit sedia ada. Hanya 46% daripada hampir 1.8 juta penduduk di Idaho sudah menerima vaksin COVID-19. Afrika berdepan kekurangan bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 470 juta dos. Ia susulan pengadaan penghantaran dos vaksin bawah program COVAX berikutan kekurangan bekalan vaksin dunia. Menurut pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi rantau Afrika, Mashidus Moti, berdasarkan perkembangan itu, sasaran 40% populasi benua itu divaksinasi menjelang penghujung tahun tidak akan tercapai. Sebaliknya, hanya 17% populasi akan menerima vaksin. Sekaligus meningkatkan risiko penularan varian baru. Kerajaan Itali mewajibkan semua pekerja menunjukkan bukti vaksinasi ujian COVID-19 negatif serta pulih sepenuhnya dari wabak tersebut. Peraturan itu akan berkuat kuasa bermula 15 Oktober depan. Ini merupakan usaha terbaru Perdana Menteri Mario Draghi meyakinkan rakyat untuk menerima suntikan vaksin. Mana-mana pekerja yang gagal menunjukkan sijil vaksinasi yang sah akan digantung kerja tanpa gaji. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.